kita mau oles akuarium. Ini mau dikuras. Sudah kotor. Mau nguras akuarium nih teman-teman. Gampang guys. Tuh akuariumnya udah kotor ya. Tuh robotnya aja udah ngambang tuh. Ikan apa itu namanya? Ikan mas koki. Ikan koi. Ikan koi. Tuh, oke. Di video kali ini kita mau bersihin bukan bersihin yang nguras ya. Nguras sih. Nguras habis akuarium yang sudah kotor. Nih. Nah, airnya kan mau diganti semua apa setengah? Semua aja lah. Ganti semua ya, oke? Oke. Ntar kita ganti semua airnya. Hah? Terus air apa nih yang mau dipakai nih? Air aqua boleh. Oke, ntar kita tunggu air apa yang mau buat ganti ikan ini ya. Iya. Biar ikannya pada seger-seger. Oke. Tuh ikan koi nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 guys. 5 apa 6? 6 ada 6 teman-teman. Ada 6. Oke tuh airnya udah kotor udah. Lobut nih. The budak. Enggak ya budak guys. Udah budak, udah kotor ya. Yeah. Oke. Okay. Ayo kita lanjutkan untuk nguras. Oke teman-teman. Sekarang sebelum kita kuras akuariumnya kita siapin baskom tuh, atau ember. Iya, baskom sama ember. Kalau ember tujuannya buat nguras air di akuarium. Kalau baskom ini nggak ada tempat lain teman-teman, pakainya baskom. Baskom buat naruh ikan, ntar sementara ditaruh di baskom dulu ya. Iya. Dan untuk airnya nih kita pakai air isi ulang. Ini isi ulang yang 2 hari yang lalu teman-teman. Katanya kan kalau air udah diendepin dulu baru bisa buat ini. Oke, ini kita buka dulu. Terus tuang. Oke, ini kita tuang. Tuang. Ini ntar buat ikan teman-teman. Kayak di obok-obok ya sih. Boleh di obok-obok ya ntar ya. Udah segini cukup. Oke teman-teman nih, sekarang kita mau mulai pengurasan. Oke, ini singgirin dulu, taruh bawah. Oke. Taruh bawah. Dah. Ini ada pancing segala nih. Ambil dulu ya mainannya, guys. Ini. Oh, maaf nih teman-teman nih, si bocil nih. Jangan lewat situ, kebalik. Nah. Oke. Ini guys mainannya. Kita mulai ambil air pengurasan. Nah, kita mulai kuras biar airnya berkurang. Jangan diobok-obok dulu. Ini. Oh ya udah. Ngerecok ini guys. Nah, terus apa lagi guys? Ntar tunggu airnya tinggal dikit. Tuh teman-teman tuh, airnya lagi diambilin mau dikuras habis. Oke, kita tunggu sampai airnya tinggal dikit. Ini udah 3 bulan teman-teman baru dikuras. Atau 4 bulan deh. 3 bulan udah cukup. Tapi kalau ikan ini seneng. Oh iya, mau diganti air. Terus ikannya tuh pada di pojokan. Airnya udah kotor banget tuh. Udah tinggal dikit ikannya teman-teman. Airnya tuh teman-teman tinggal dikit. Tapi belum ini. Oke, kira-kira tinggal dikit. Kita cabut aja. Tuh. Ikannya pada ngamuk, guys. Sayangnya udah kita cabut, udah cukup. Ntar kita... Nih, ambil ikannya pakai apaan ini, deh? Pakai tangan, lah. Oh, pakai tangan. Nih. Ntar. Bapak. Aduh. Kotor banget, teman-teman, tuh. Allah. Kita taruh sini aja ya. Aduh, udah kotor banget. Kita cuci semua. Oke, sekarang kita mau proses pengambilan ikan. Ikan. Apa? Tangkap. Awas ya, ntar pada teler ikannya. Nih, dapat satu. Ini buat kita pindahin dulu teman-teman di baskom.
lagi. Karena nggak ada tempat lagi, jadinya pakai baskom. Saya buat aku. Saya. Pas. Ini tinggal satu yang ini. Nih. Udah. Ini udah ditaruh di baskom. Maaf, taruh bola. Nah. Oke teman-teman, sekarang kita mau cuci dulu ini akuariumnya. Kita lepasin dulu lampu, kita lepasin dulu semuanya. Ini sekarang kita cuci juga. Ini kita mau cuci dulu tuh teman-teman, tuh udah kotor banget tuh. Oke. Coba ayo, siapa yang mau berani? Teman-teman, setelah dicuci akuariumnya udah bersih, kita tinggal pasang-pasangin lampu, filter, sama gelembung air. Oke, lanjut. Halo guys, ini akuariumnya sudah bersih. Udah dicuci ya, sekarang tinggal pasang-pasangin. Pasangin doang, guys. Oke, kita pasangin. Batunya di ada mobil segala tuh teman-teman. Ada dua, no. Ini kasih mobil nggak? Hah? Akuariumnya kasih mobil nggak? Kasih lah. Kasih. Ini taruh sebelah sini aja ya. Ya. Buat ikannya main. Oke. Kita pasang lampu. Oke, sekarang kita tinggal isi airnya. Ini airnya teman-teman, kita pakai air isi ulang. Pin buat isi. Belum, ntar dulu, ini belum penuh. Biar airnya tenang dulu, baru ikannya dimasukin. Jadi sudah penuh nih guys. Iya, sudah penuh. Dah, hop. Dah. Belum, dikit lagi. Hop. Dah, tinggal ikannya. Ntar dulu belum. Mas. Dah. Oke, kita colok dulu lampu. Udah lampu. Baru gelembung. Bawah aja. Gelembung udah tuh teman-teman. Tinggal ikannya. Yuk. Yuk pak. Udah bersih tuh teman-teman tuh. Udah. Abis itu kita siap ikan. Masukin ikan. Nih, ntar dulu nih. Ikannya. Abang mau masukin? Ya. Ayo, pelan-pelan. Yuk. Pelan-pelan. Tuh, masukin satu. Wih, senang ya ikannya ya? Aduh. Suwe. Bisa enggak? Sudah ikannya lali-lali, guys. Aduh. Muncet. Muncet. Mana satu doang kalau kena. Ini. Ini kagakan. Aduh, makan ikannya. Oh. Tu lagi masukin ikan. Aduh. Ikannya enggak mau. Udah masukin. Aduh. Ya. Ini lagi terakhir yang nomor 6. Ayo berenang. Udah semua teman-teman tuh udah dimasukin tuh, udah bersih ya akuariumnya. Kayaknya senang. Sekarang kita tinggal pasang filter ya, ini namanya ya. Airnya bersih banget. Ini ditutupin.
Takut ikannya enggak loncat. Ikannya enggak loncat, takut ikannya loncat. Makanya ditutupin. Soalnya koi ikannya lincah ya, Dek. Taruh di atasnya. Taruh di atasnya. Lalu nyalain ini. Dipasang dulu selang ininya. Lalu kita jangan itu taruh aja deh. Sekarang kita colok filter. Tuh, udah ngalir. Kita tunggu. Udah ngalir dari sini. Ikannya senang, guys. Aku ada yang tutup. Ini 3 bulan ya, teman-teman, baru dikuras. Nah, ini dia, guys, hasilnya. Akuarium sudah bersih. Mumpung libur ya, kita kuras akuarium ya. Aku libur, aku libur. Hah? Terlalu. Udah, ini dia akuariumnya, udah selesai. Ini dia akuariumnya tuh. Udah bersih. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe dan like. Dadah teman-teman. Oke, akuariumnya udah bersih ya? Iya. Oke, dadah. Kalau malam gini, guys. Nih, hasilnya kalau malam nih, teman-teman. Bagus ya? Bagus. Tuh, udah bersih. Tuh, oke? Oke. Oke, tuh nih bagus tuh ada motornya.